Oke, Bang. Closing statement deh, Bang, deh dari Bang Habib nih. Ini kira-kira kita di awal membicarakan mengenai Ade Armando dan bagaimana respon, ada respon juga anggota DPR. Nah, Abang melihat bagaimana antara respon dan artinya reaksi terhadap respon itu. Nah, mungkin Abang bisa berikan pencerahan ke sobat-sobatnya, Bang. Ya, saya pikir apabila ada anggota masyarakat menganggap pernyataan pernyataan anggota DPR kurang pas, kurang berkenan, Oke. baiknya ya tinggal dibantah saja dengan argumen yang pas, yang kuat. Sebab kalau melaporkan ke kepolisian, tentu itu akan berbenturan dengan apa hak imunitas, ya. Dan tentu kan kita ini kan dituntut selalu bicara, parlemen, kami ini kan selalu bicara. Wajar apabila, dan ini di seluruh dunia, apabila kami memiliki hak imunitas tersebut. Untuk apa? Karena yang kami bicarakan, kami sampaikan, ini kan kami sebagai perwakilan dari masyarakat. Jadi, kalau ada yang tidak puas, tidak senang dengan pernyataan, sudah. Gitu loh. Jangan dikit-dikit lapor. Ini anggota DPR dilapor, ditakut-takutin. Kan aneh gitu kan? Ya. Gimana kami mau apa berbicara atas nama rakyat gitu kan ya. Jadi kita tentu ingatkan, kita edukasi ya. Ya udahlah jangan inilah apa namanya. Kita hormatilah yang namanya hak imunitas anggota dewan ini. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.